Giat sasaran fisik betonisasi jalan program TMD ke-111 Kodim 0718 Pati terus berlanjut. Anggota Satgas dan warga Desa Taman Sari gotong royong bersama bersinergi lakukan pengecoran yang kini perkembangan capai progres 40% dengan pengerjaan total 155 meter. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, pengerjaan sasaran fisik utama betonisasi jalan terus berlanjut. Anggota Satgas dan warga Desa Taman Sari gotong royong bersama bersinergi lakukan pengecoran. Pembantu Letnan 1 Agung Swidakdo Batut Koramil Jaken mengatakan, dari pembangunan 1450 meter kini sudah dikerjakan sepanjang 155 meter. Dengan rincian jarak 105 meter dari tepi jalan raya Taman Sari menuju arah Dugu Gelonggongan Desa Taman Sari dan 50 meter dari titik nol jembatan menuju Dukuh Pelalangan Desa Sumber Arum. Kegiatan hari ini pengecoran penghubung jalan antara Desa Taman Sari dan Desa Sumber Arum. Untuk prosentasenya kita sekitar 30-40%. Untuk yang tergelar sekarang, untuk yang antara Desa Taman Sari sampai Sumber Arum sekitar baru 50 meter, baru 2 hari kerja, Mbak. Harapannya setiap hari sesuai target, Mbak, supaya nanti pas penutupan itu sudah selesai semua. Pembantu Letnan 1 Agung Swidakdo berharap pengerjaan betonisasi jalan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, sehingga dapat terrealisasikan dengan baik. Tim Liputan, Cahaya TV.